penyampaian aturan rule of game singkat, padat dan jelas baru saja disampaikan oleh Nazamuddin kepada kedua kapten kesebelasan M. Afan Lubis dan juga Matsio Sousa, PSMS Medan. Ya Bung, kita lihat di sini PSMS Medan dengan pola 3-5-2 Bung. Sedikit ya. Berubah Bung, yang apa yang biasa kan tinggal oleh pelatih Iwan Setiawan dengan 4-4-2. Dan ini adalah Persela Lamongan. Ya, kita lihat bagaimana pelatih M. Basri menampilkan format yang sangat digemarinya, 3-5-2. Dan kita tahu mereka juga kehilangan seorang Agustiar Ucok Batubara, dan di sini mereka menampilkan seorang Tommy Rifka sebagai replacer. Dan apa yang terjadi dengan skuad Persela yang baru saja dikalahkan 1-3 oleh Sriwijaya? Kita nantikan dengan status sebagai tim tamu pada malam hari ini di Stadion Jatidiri Semarang. Persela Lamongan ada John Scarlett, pemain yang juga tetap setia membela Panji Persela. Dan ini adalah head to head antara Afan Lubis dan Alex Robinson. The coach of PSMS Medan, pengganti Iwan Setiawan, kapten kesebelasan Persela, Marcio Sousa. Ini adalah merupakan tahun kedua dari Marcio berada di Persela Lamongan. Wasit Nazamuddin beberapa detik lagi akan segera memulai jalannya 45 menit babak pertama. Ya, wasit Nazamuddin memulai kick off 45 menit pertama. PSMS Medan melawan Persela Lamongan langsung dari Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah. Jimenez pendek di Meli, jatuh di Meli, bukan pelanggaran, masih PSMS Medan, lepaskan umpan ke depan gawang dan nyaris saja Bung, sebuah peluang yang didapatkan oleh Andika Yudhistira. Ya, sepertinya Andika dalam status offside tadi. Meskipun kita lihat bagaimana sebuah bola yang bagus yang dilepaskan oleh Bambang Tri tadi. Ya, benar. Kita menantikan bagaimana aksi seorang Marcio Sousa. Meski di situ juga ada seorang Alex Robinson. Sepertinya Marcio Sousa yang akan mengeksekusi free kick ini. Langsung ke gawang, Bung. Masih terlalu lemah sebuah tendangan yang sebenarnya terarah dari Marcio Sousa. Dalam gerak lambat kita lihat mengarah ke sudut bawah gawang Gali Sudaryono. Masih terlalu lemah, belum membahayakan gawang Gali Sudaryono. Masih tetap 0-0. Kedudukan sementara PSMS Persela Lamongan. Kembali Persela Lamongan mencoba melakukan tekanan. Alex Robinson lepaskan umpan, ada Charles Putirai. Juga kurang jelas Bung, arah bola. Belum greget kita lihat penampilan anak-anak Medan. Belum melihatkan kekhasan mereka sebagai tim yang rap-rap. Iya. Kita belum melihat adanya gaya rap-rap yang ditunjukkan oleh anak-anak Medan sejauh ini. Kembali Amza Reza, Bung. Dan kartu kuning yang pertama dikeluarkan oleh wasit Nazamuddin. Tampaknya terhadap Leonardo Di Meli, Bung. Ya, keras tadi memang pelanggaran yang dilakukan Zuada. Leonardo Zada Di Meli. Sebuah sanksi kartu kuning yang pantas untuk slidingnya tadi. Sebuah umpan yang masih belum mampu dimaksimalkan oleh Epala Jordan. Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan sudah dilakukan oleh Adriansa. Kerjasama 2-2 Bung.
kembali dimenangkan oleh Persela Lamongan. Lebar ke kiri, Charles Putirey. Dipotong tadi oleh Bambang Tri. Lepaskan umpan ke depan. Ada yeah. Yudhistira di situ dan Makinwa. Terlalu cepat, kurang tenang Makinwa, Bung. Ya, saya pikir ada suatu peluang yang sangat bagus yang pernah dimiliki oleh anak Medan sepanjang babak pertama ini. Dan ini juga menjadi mentah karena pergerakan yang sangat-sangat lamban dari seorang Makinwa. Ya, benar sekali, Bung. Tidak ada action yang menarik dan menggambarkan bahwa Makinwa adalah tombak dengan naluri gol yang cukup bagus. Mitra Olahraga, pertandingan babak pertama ini menyisakan waktu 1 menit tambahan waktu. Makinwa, pemain yang baru saja mendapatkan peluang emas. Tony Rifka, jauh langsung ke gawang. Terlalu lemah, mudah saja bagi Gulak Gali Sudaryono. Ini adalah Tony Rifka, wingback kanan Persela Lamongan. Ya, saya pikir cukup jeli, Bung, yang dilakukan anak-anak Persela Lamongan. Yang ya. Kita ketahui yang benar apa kata Bung Arif yang katakan. Gali yang kerap kali tidak lengket untuk menangkap bola. Bung Hardiman dan juga Riga Nagachi serta Mitra Olahraga. 45 menit pertama baru saja selesai. Kedudukan sementara masih tetap 0-0 antara PSMS Medan dan Persela Lamongan. Ini adalah Makinwa Henry dan juga Souza, Marcio Souza, dua legion asing yang dimiliki oleh kedua tim. Dan Anda jangan kemana-mana, Jarum Indonesia Super League akan kembali setelah yang satu ini. Masih di Jarum Indonesia Super League 2008 langsung dari Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah. Pasukan Persela Lamongan tampak sudah memasuki lapangan pertandingan dan Andika Yudhistira, striker PSMS Medan, memanjatkan doa. Doa untuk kemenangan tentunya. Makinwa Henry, striker yang tetap diandalkan oleh PSMS, dan ini adalah Patricio Jimenez, mantan pemain Persib Bandung. Marcio Souza, legion asing yang dipercaya oleh Basri sebagai El Capitano dari Persela Lamongan. Robinson, sayap kanan Persela Lamongan yang kerap melepaskan umpan yang matang kepada teman-temannya di depan. Dan ketiga wasit juga sudah berada di tengah-tengah lapangan. Pertanda bahwa beberapa saat lagi kick off babak kedua akan segera dimulai. Wasit Najamuddin beserta kedua asistennya Saiful Latif dan juga Akhyar. Sepi, Bung, Stadion Jatidiri, home base sementara PSMS Medan. Wasit Najamuddin memberi aba-aba kepada kedua asistennya. Dan inilah kick-off 45 menit kedua PSMS Medan Persela Lamongan. Masih Charles Putirai. Robinson pendek kepada Jordan. Oh, sayang sekali, Bung. Sebuah pelanggaran yang mestinya merupakan advantage bagi Persela Lamongan. Ya, agak aneh juga keputusan wasit Najamuddin dalam situasi yang menguntungkan buat anak-anak Lamongan. Iya. Kita melihat bagaimana satu pelanggaran yang dilakukan Fadli Hariri, pergerakan dari Alex Robinson, tidak perlu ditiup sebetulnya. Tendangan bebas bagi Persela Lamongan dihadapi oleh Fabiano dan juga Marcio Souza. Kita menantikan bagaimana dua eksekutor spesialis bola-bola mati dari Lamongan, Fabiano ataukah Souza ternyata. Marcio Souza ya. Masih melebar beberapa meter di sisi sebelah kanan. Gali Sudaryono, Bung. Ya, memang cukup berbahaya, Bung. Kita tahu Marcio Souza mempunyai spesialis tendangan bebas. Fabiano. Tendangan bebas bagi Persela Lamongan.
ketujuh adalah Marcio Souza. Cepat kita lihat, berbahaya, dan gol! Saya pikir ini adalah kesalahan yang sangat blunder dari Patricio Jimenez. Kita melihat bagaimana Pato Jimenez sedikit ragu-ragu dalam membangun komunikasi dengan Gali Sudaryono. Dan di situ ada Diki Firasat yang sepertinya juga memiliki firasat yang bagus untuk mengemas gol pembuka buat Lamongan. Cepat sekali firasat berada di sela-sela antara Pato dan juga Gali. Ini dia prosesinya. Bagaimana kita lihat Pato sedikit ragu-ragu mencoba menghentikan Diki, dan Gali juga dalam keadaan yang tidak begitu siap. Dan ini dia sebuah sontekan yang bagus dari Diki Firasat. Pelan saja, tapi sudah cukup untuk merobek gawang Gali Sudaryono. Mitra Olahraga, sebuah gol baru saja dilesakan oleh Diki Firasat, membuat kedudukan sementara Persela Lamongan unggul atas tuan rumah PSMS Medan 0-1. Ya, sebuah gol yang sangat-sangat miskomunikasi, Bung, yang dilakukan oleh Patricio Jimenez dan Gali. Gali Sudaryono. Ya, kita juga ketahui, sangat disayangkan, selama beberapa menit terakhir ini, Fabrizio mengalami sedikit cedera, Bung. Ya, ini juga satu buah dari bagaimana terkesan ragu-ragunya Eric Williams dalam melakukan rotasi pemain. Kita lihat Pato bekerja ekstra keras dalam laga malam hari ini. Kita lihat bagaimana Eric Williams juga belum melakukan satu reaksi perubahan dalam melakukan rotasi pemain. Bahkan dalam sisa waktu 20 menit, dalam situasi tertinggal. Cukup lepas permainan yang diperagakan oleh seorang Diki Firasat, Bung. Kali ini Robinson di kotak penalti dari PSMS. Lagi-lagi, Bung, bola sempat terlepas dari pelukan Gali Sudaryono. Sebuah tendangan yang lemah sebenarnya dari Tommy Rifka. Ya, kita lihat bagaimana satu kerjasama yang manis antara Alex Robinson dan juga Tommy Rifka. Ada kesan yang sama sekali tidak egois di situ. Sayang Tommy lemah tendangannya. Diki Firasat lepaskan umpan, ada Marcio Souza dan Charles Putirai. Bebas sebetulnya posisi Charles Putirai, tetapi kurang sedikit tenang dalam melakukan eksekusi itu. Ini dia Diki dan bola rebound. Kita lihat bagaimana Charles tadi. Diki Firasat. Kembali, ya. Jatuh. Alex, saya pikir kartu ini, ya, sebuah harga yang pantas untuk gerakan yang saya pikir tidak mencerminkan sikap fair play dari Syahroni. Keras tadi. Kartu kuning yang kedua buat anak-anak Medan. Wasit Najamuddin akhirnya memberikan hadiah kartu kuning yang kedua bagi PSMS Medan. Kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Sudah dilakukan sebuah umpan tampaknya, Bung. Ada Makinwa kembali kandas. Amsa Reza hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persela Lamongan. Dan akhirnya Mitra Olahraga, wasit Najamuddin mengakhiri 45 menit kedua dengan kedudukan akhir 0-1. Sebuah hasil akhir yang buruk kembali diraih oleh PSMS Medan di Stadion Jati Diri Semarang sebagai home base sementara. Dan tampak suasana bagaimana fans The LA Mania bersuka cita menyambut kemenangan yang diciptakan oleh Diki Firasat pada menit ke-69.